Pembawa acara Billy Saputra mengakui dirinya memang tengah dekat dengan Maria Fania. Menurut adik mendiang Olga Saputra itu, Maria Fania merupakan perempuan yang baik dan rendah hati. Kedekatannya dekatlah dan memang Maria Fania orangnya baik, humble dan memang satu sama lain saling support, ujar Billy Saputra melalui kanal KH Infotainment di YouTube dikutip Rabu 16 Februari. Keduanya mulai terlihat dekat lantaran membuat konten bareng di kanal YouTube masing-masing. Dari konten-konten tersebut, tak sedikit warganet yang menjodohkan Billy Saputra dengan Maria Fania. Billy mengatakan kontennya dengan Maria Fania sendiri memang banyak ditonton. Sebab selebritas Instagram atau selebgram 30 tahun itu memiliki banyak penggemar. Kan, memang Maria Fania pemersatu bangsa. Banyak orang-orang yang suka, begitulah ya. Dan di konten gue juga banyak yang nonton, alhamdulillah direspon dengan baik, ucapnya. Billy sendiri tampaknya enggan ambil pusing soal warganet yang menjodohkannya dengan Maria Fania. Baginya hal itu merupakan risiko sebagai public figure. Balik lagi tergantung pemikiran orang seperti apa terhadap gue. Mau gue dijodohin sama siapa, selagi tidak merugikan buat gue, tutur Billy. Namun disinggung nasib hubungannya dengan Maria Fania ke depannya, dia tampak enggan menjawab. "Tanyalah sama Maria Fania," kata Billy Saputra diikuti kekehan.